Halo sahabat Kompas TV. Halo Reng. Ketemu lagi sama gue, Rengga Ramajar di Renjiroto Kompas TV. Yoks. Nah, di sebelah gue udah ada, ya ini Subaru Outback 2023. Kalau kita mengendarai mobil ini kelihatan bangga banget gitu ya. Ada bintang di sini. Di sini yang terlihat sekali improvement-nya yaitu dari lampunya sahabat Kompas TV. Itu lampunya dia lebih garang gitu lah kelihatannya. Di sini ada DRL-nya dan juga dia udah pakai proyektor. Itu yang penting sahabat Kompas TV. LED garing. Dia LED, LED. Nah, sekarang kita buka bagian cup-nya sahabat Kompas TV. Ini lumayan berat ya sahabat Kompas TV. Dia nggak ada itunya ya, Reng ya? Nggak ada hidroliknya ya? Nggak ada. Jadi dia nggak bisa langsung kita lepaskan, nggak bisa sahabat Kompas TV. Okay. Dia harus ada ininya. Harus ada stand-nya kayak gitu. Di balik cup mesin ini sahabat Kompas TV, ada mesin boxer yang sangat box sekali. Maksudnya, tapi tertata dengan rapi sahabat Kompas TV. Pokoknya di sini terhighlight di sini pas gua buka mesinnya cukup rapi. Meskipun tidak tercover dengan sempurna seperti BMW sama Mercy. Dia kan kayak ada kotaknya gitu kan. Dan kita harus membukanya. Kalau ini nggak serapi itu, cuman cukup rapi. Ya. Di sini ada peredamnya sahabat Kompas TV. Makanya ini, jadi kalau dijalankan di jalan raya ini pasti kedap banget sahabat Kompas TV. Kelihatan banget nih, soalnya lumayan tebel. Oke, sahabat Kompas TV. Nah, di dalamnya ini ada katup buat memperlancar sirkulasi udara gitu. Jadi kalau misal mesin ini tidak butuh pendinginan, dia akan ditutup dan juga memperbaiki aerodinamis tentu saja. Terus kalau misal dia butuh pendinginan ekstra, dia bakal dibuka untuk anginnya biar bisa masuk ke radiator dengan sempurna kayak gitu. Nah, itu juga bisa buat jadi itu, Reng. Kalau misalkan lu lagi lewat jalan yang berbatu, berlumpur juga berlumpur, nah, bisa nutup. Betul. Berfungsi ganda sahabat Kompas TV dan itu otomatis. Kita tadi kan udah di bagian depan, sekarang kita pindah ke bagian samping sahabat Kompas TV. Oh ya, tapi tadi ada yang kelupaan nih. Lupa mulu. Di sini wipernya tidak tersembunyi ya sahabat Kompas TV, jadi masih kelihatan ada wipernya gitu. Akan lebih rapi kalau misal dia lebih ke bawah untuk ke cover cup mesin ini sahabat Kompas TV. Tapi menurut gua ini keren sih, Reng, wipernya terlihat lebih maco. Oh, berarti lu tim yang kelihatan wipernya ya? Untuk di wiper di mobil yang ini ya. Di mobil yang ini doang, oke. Nah, selain ada wiper yang tidak tersembunyi tadi sahabat Kompas TV, di atasnya ini ada fitur yang cukup canggih nih, yaitu Subaru iSight Driver Assist kayak gitu. Buat apa itu, Reng? Jadi dia itu seperti sistem ADAS atau sistem radarnya Subaru sahabat Kompas TV. Jadi dia itu akan membantu buat pengendara atau driver untuk melihat jalan yang akan kita lalui kayak gitu. Sangat membantu sih. Nah, di sisi samping sekarang di ban depan ini ada fender nih sahabat Kompas TV yang dicat. Ini Dove ya, Jar ya? Itu ya, itu ya. Plastik Dove. Terus di sisi bannya dia pakai velg two-tone sahabat Kompas TV. Dengan profil ban yang cukup tinggi ini, cukup gede maksudnya, 255 60 ring 18 kayak gitu. Tapi ini misal di upgrade lagi masih stabil lah ya. Nggak tahu sih, tapi menurut gua sudah proporsional ya. Udah proper ya? Ya lu tim velg gede ya berarti ya. Iya, gua tim velg gede gitu. Kalau kata lu kan tadi kelihatan garang ininya. Yeah. Kalau gua ininya sih. Oh, okay. Dan juga yang menurut gua lebih maco lagi, di atasnya ada roof rail kayak gitu. Ya, ini ya, bisa ya. Buat pas pampres. Huh? Ya. Ya. Tapi ini menurut gua agak kurang solid ya teman-teman. Itu dia bisa disetting lagi, Reng, ada bautnya buat ngencengin atau. Iya, cuman kalau misal basicnya ini dia kayak kurang kuat teman-teman. Cuman ya kalau untuk pemanis buatan cocok lah. Tapi ini gitu. Sudah ready sebenarnya kalau lu memasang roof rack udah ada ininya. Tinggal masang doang bautnya. Ya. Iya. Oke, oke, cakep. Ground clearance kita lihat sekitar segini nih sahabat Kompas TV. 200 mili kayaknya ada ya, 220-an ada, ada. Ya. Segitu lah. Sekitar 200 mili. Ini jadi kalau misal buat menerjang banjir juga bisa sahabat Kompas TV. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Bitch, you ain't seen anything. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang di bagian belakangnya nih. Ada apa, Reng? Ada lampu. Di bagian belakang yang terlihat jelas di sini sahabat Kompas TV ada spoiler atau fender yang ke belakang sahabat Kompas TV dan di sini ada lampu stop lamp juga. Dan sayangnya ini wipernya masih nonjol sahabat Kompas TV. Ini kan harusnya bisa disembunyiin di sini ya harusnya ya. Betul. Jadi lebih kelihatan lebih rapi aja gitu. Tapi lagi-lagi gue buat yang mobil yang ini gue lebih suka fender. Tetap suka ya? Betul lu suka yang nonjol-nonjol gitu ya? Huh? Mobil ini ya. Di ya, mobil yang ini. Nonjol lebih tertarik sih saya untuk yang ini. Terus ini lampunya sahabat Kompas TV. Dia menjorok ke dalam dan ini
nyala semua Sobat Kompas TV. Jadi bukan cuman mainan doang, cuman ini lampunya nyala semua. Nah, Sobat Kompas TV, di bagian bawah juga ini mufflernya tersembunyi di sebelah sini Sobat Kompas TV. Dia hadap ke bawah, jadi bagus tuh. Jadi kayak dia mengeluarkan asap tapi dia ke bawah Sobat Kompas TV. Cuman ini ya, jujur, nggak ada knalpot bohong-bohongan. Iya, bener kayak gitu. Mending nggak ada sama sekali, cuman dia tersembunyi kayak gitu. Ya, nggak kayak Eropa ya. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya Sobat Kompas TV. Apakah dia udah pakai automatic? Automatic tailgate ya? Tentu saja sudah, Sobat Kompas TV. Nah, di dalamnya juga lega banget Sobat Kompas TV. Lihat nih. Dia tuh ada separatornya, cuman dia bisa diatur di 2 tingkat. Kalau misal kita bawa barang yang agak tinggi di belakang, dia bisa di step ini. Kalau misal kita mau agak rata, kita pakai yang di bawah kayak gini. Emang itu bisa ditaruh buat barang, naruh barang-barang di atas, Reng? Di sini dong, Kak. Oh. Di sini, jadi biar nggak kelihatan kayak gitu. Oh, yang di atas juga begitu ya? Ya, yang di atas juga begitu. Terus kita lihat ban serepnya apakah full size Sobat Kompas TV. Dia udah nggak pakai space saver ataupun tire repair kit, nggak. Cuma dia pakai full size. Mantap, good job, Subaru. Good job. Jadi kayak, ya nggak ada yang dikurangin gitu loh. Lebih puas aja gitu. Kita coba tutupnya, Sobat Kompas TV. Tinggal satu tombol. Awas kejepit. Duh, apa? Tadi ngomong apa? Awas kejepit. Kita buktikan perkataan Fajar apakah benar. Kita buka lagi, Sobat Kompas TV. Kita tutup. Tangan saya di sini. Anti jepit dong. Mobil mahal kok jepit-jepit. Tadi kan udah lihat tuh bagian sisi depan, samping dan juga belakang dari Subaru Outback 2023 ini. Keren kan? Nah, kita lihat nih di sisi interiornya sekeren eksteriornya apa enggak, atau lebih keren malah. Kita lihat yuk. Ayo, cus. Nah, Sobat Kompas TV. Gimana, Ren? Sekarang gua udah ada di dalam kokpitnya nih, Subaru Outback 2023. Mantap. Impresi lu gimana sebagai driver? Pertama yang gua lihat nih Sobat Kompas TV, ini setirnya nih feel-nya mantap banget nih. Kayak dia gimana? Dia ada stitching-nya dan dia juga empuk banget nih Sobat Kompas TV. Kulit ya? Kulit. Dan dia kayak terus di setirnya Sobat Kompas TV ada banyak-banyak tombol yang bisa kita kendalikan nih Sobat Kompas TV di sini. Di sebelah kanan setirnya ada cruise control Sobat Kompas TV. Adaptif gak tuh? Adaptif dong tentunya. Kan tadi ada radarnya tuh di depan. Betul. Terus di sebelah kirinya dia bisa buat ngangkat telepon, bisa buat ganti-ganti lagu dan juga buat mengendalikan layar di konsol di tengah ini Sobat Kompas TV kayak gitu. Dan masih di seputar setir, di sini tuh ada, ini tuh selain matic, dia juga ada manualnya Sobat Kompas TV. Oh, makanya ada pedal shift ya? Makanya ada pedal shift kayak gitu. Dan juga ini feel-nya mantep nih. Di bagian speedometer Sobat Kompas TV, ada 2 buah cluster analog dan juga ada 1 buah konsol di tengah yaitu digital. Lu suka MID. Suka sih, kalau di mobil sport kayak gini tuh mantepnya emang harus ada sisi analognya gitu. Jadi bisa weng. Biar berasa ya kalau kita lagi ngebut, lagi revving juga kelihatan mantap banget nih. Dan juga dia ada indikator pintu Sobat Kompas TV individual. Jadi kalau misal pintu mana yang lagi kebuka atau kita lupa nutup, dia ada warningnya gitu. Mantap. Ini yang penting dari sebuah mobil Sobat Kompas TV, yaitu tok-tok. Kita coba cari tok-toknya ya. Di sebelah sini. Tidak. Empuk coy. Gua kira ini tok-tok loh, jujur. Ini empuk Sobat Kompas TV. Terus di sini. Nah, ini baru ada tek-tek-tek gitu. Belum tok-tok, masih tek-tek-tek. Di sini. Di sini lembut Sobat Kompas TV. Sampai ke armrest juga lembut, mantap. Sekarang di bagian depannya. Di bagian depannya kita lihat. Gak ada tok-toknya Sobat Kompas TV. Di sini juga halus. Di sebelah sini juga. Nah, ini tok-tok sedikit lah ya, sedikit. Masih wajar lah. Tapi di sini lembut, gila sih. Di Subaru Outback duk-duk semua. Enggak ada tok-tok kayak gitu. Empuk semua ya. Empuk semua, mantap. Terus di joknya Sobat Kompas TV, dia udah auto. Auto adjustment kayak gitu. Dan juga dia ada 2 memory seat Sobat Kompas TV. Jadi kita misal kita masuk bisa langsung pilih nomor 1 atau nomor 2. Mantap Subaru. Nah, Sobat Kompas TV, di bagian tengah ini Sobat Kompas TV ada layar yang gede yang tertanam di dashboardnya Subaru ini Sobat Kompas TV. Terus di sini ada masih ada tombol-tombol fisik di sini Sobat Kompas TV.
Ada kenop-kenop ya. Ada kenop-kenop yang kita sukai itu. Terus di bagian bawahnya, Sobat Kompas TV. Di sini ada 3 konektor dan juga 2 buat ngecharge, Sobat Kompas TV. Yang pertama ada USB Type A dan juga USB Type C. Yang satunya nggak bisa buat ngecharge, cuman bisa buat kabel AUX. Di konsol tengah ini kita disediakan 2 buah cup holder, Sobat Kompas TV, di sebelah sini. Dan cuma dia nggak bisa mendinginkan, Sobat Kompas TV. Di sebelah bagian atas ini, Sobat Kompas TV, ada sunroof yang bisa dibuka. Wow. Meskipun nggak terlalu lebar, Sobat Kompas TV, cuman ini cocok lah, lumayan lah buat kalau capek gini nyetirnya. Nah, sekarang kita di bagian belakangnya nih, Sobat Kompas TV, di bagian passenger. Langsung kedap kan suaranya. Nah, di sini yang gua rasain pertama, ini lega banget sih, Sobat Kompas TV. Enak kan di belakang? Enak banget. Ini posisi berkendara gue kan di depan di sini, dan di sini masih ada, space yang lumayan gede nih, Sobat Kompas TV. Kalau kaki lo gimana, Reng? Masuk ke bawah nggak? Oh, kalau kaki, misal ini masih kurang bisa, kurang mantap, bisa dimasukin lagi. Masukin kolong, mantap, Sobat Kompas TV. Jadi bagian tengah ini kalau misal diisi 2 orang, bisa jadi 6 rest dan juga ada 2 buah cup holder, mantap. Tegak juga ya, maksudnya solid juga ya, armrestnya ya. Iya, lumayan nih tuh. Main kuat nih, meskipun kayaknya tipis, Sobat Kompas TV, cuman kuat nih, mantap. Di sini ada buat handle buat nutup, Sobat Kompas TV, dan ini bisa ditaruhin apa gitu bisa, yang kecil, jangan gede-gede ya tapi ya. Terus di bawah ada buat cup holder satu kecil, ya mungkin air 600 ml lah, Sobat Kompas TV, gak bisa lebih. Terus di sebelah sini ada audio dari Yang Mulia Harman Kardon. Yang Mulia. Misal kalian beli mobil ini, disetirin atau nyetir sendiri, masih mantap. Di depan ada apa tuh, Reng? Di depan kita, di sini ada 2 buah AC, kisi AC, Sobat Kompas TV. Di mana dia bisa buat ngarah ke kiri ataupun ke kanan, mantap. Dan di penumpang belakang nggak kalah, dia masih mendapatkan slot buat ngecharge HP-nya, Sobat Kompas TV. Masih USB A tapi ya. Tapi masih USB A, Sobat Kompas TV. Meskipun nggak USB C, cuman lumayan lah, paling nggak nomor 2 masih dapat chargeran, nggak perlu rebutan sama orang depan. Betul. Nah, Sobat Kompas TV, tadi kalian udah lihat kan, gimana eksterior dan juga interiornya dari Subaru Outback 2023 ini. Mantap kan? Nah, menurut lo gimana, Ring? Menurut gue overall bagus ya. Dari sisi luarnya dia kelihatan udah maco banget. Ground clearance-nya tinggi gitu. Terus ada roof rack-nya yang bagus nih, Sobat Kompas TV. Gue suka roof rail, sorry. Terus di bagian dalam juga tadi ada konsol yang gede. Terus steering-nya, grip-nya mantap dan juga minim tok-tok. Itu yang penting sih kayak gitu. Iya, Anda bukan sahabat tok-tok ya, teman-teman. Bukan sahabat tok-tok. Di depan dan juga di belakang benar-benar mantap. Empuk-empuk semuanya, Sobat Kompas TV. Terus sekarang kita ngomongin harganya nih, Sobat Kompas TV. Nah, mobil ini ditenagai 2.500 cc dengan mesin bensin. Dia dibanderol seharga 779 juta rupiah on the road, Sobat Kompas TV. Jadi mengingat ini mobilnya ini all-wheel drive, jadi ya kalau harga segitu ya mungkin masih oke lah. Dan model yang secakap ini, Sobat Kompas TV, dan juga Subaru nggak usah diragukan lah ya. Nah, ini kan DNA rally, ya, udah four-wheel drive juga, Reng. Ya kan, ini bisa jalan-jalan semi-offroad. Kenapa lo nggak coba juga, Reng? Nah, kalau kalian penasaran, videonya ada di setelah video ini, Sobat Kompas TV. Setelah video ini tayang, nanti kita akan coba buat off-road nih. Gimana rasanya rally DNA ini yang sudah melekat di Subaru ini, kita rasakan nanti. Ya, kayak gimana sih rasanya? Outback ya, tapi ya. Outback 2023 ini. Nah, Sobat Kompas TV, segitu dulu video dari gua. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Sampai jumpa di video-video review selanjutnya. Goodbye! Bye.